Oke, selamat pagi semua. Ya, kita belajar lagi sama TKA ya. Iya. TKA berapa ini? TKA 2. TKA 2. Oke. Perhatikan dulu ke depan. Pak Agung punya cerita apa nih? Simpan di belakang kereta api, awan tulisannya kendaraan. Ya, dipencet. Ingat, telunjuknya yang dipencet, yang disimpan di tulisannya ya, ujung telunjuk. Diklik dulu sudah? Oke, sampai ini ya. Ini duduknya yang enak dong. Nah, yo. Ini yang dipencet. Ya, tuh, pencet. Belajar dulu ya. Ini boleh mouse-nya simpan di sini. Belajar. Dipencet. Dipencet ya. Dengarkan ceritanya dari komputer Pak Agung yuk. Ada apa saja yuk. Apakah kendaraan itu? Kendaraan adalah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin untuk bepergian dan membawa barang dari satu tempat ke tempat lain. Macam-macam kendaraan diantaranya adalah mobil, mobil angkutan umum, truk, bis, kereta api, sepeda, sepeda motor, perahu, kapal laut, helikopter, dan pesawat terbang. Pengendara kendaraan mobil, bis, dan truk biasa disebut supir.
disebut halte dan terminal. Kereta api memiliki stasiun kereta api, sedangkan pesawat terbang memiliki bandara. Udah, kembali lagi kamarnya. Gambarnya kembali lagi enggak? Iya. Oke, tangannya dilipat dulu nih, Pak Gung mau tanya. Tadi memperhatikan enggak? Nah, coba sebutkan tadi ada apa saja sih kendaraannya? Ada mobil. Mobil. Motor. Bis, ada bis? Bis. Ada. Truk, ada truk? Kapal. Helikopter. Kereta. Pesawat yang jalannya di air apa? Kapal. Iya. Nih, terus tadi ada lagi dikasih tahu kita yang mengendarai mobil, bis, terus truk itu disebut siapa? Orang yang mengendarai mobil, bis, truk itu disebutnya siapa? Siapa? Supir, pintar. Orang yang nyupir kereta api disebutnya siapa? Supir. Wah, hebat. Orang yang nyupir pesawat terbang disebut? Pilot. Pilot, hebat. Orang yang nyupir kapal laut disebut? Neng dong. Apa? Nahkoda. Iya. Kalau kita mau naik pesawat, kita pergi kemana? Ke bandara. Hebat. Kalau kita mau naik kereta api, pergi kemana? Stasiun. Hebat. Kalau kita mau naik bis? Ke stasiun bis apa namanya? Terminal atau halte, ya, terminal atau halte. Kalau kita mau naik kapal laut ke nahkoda yang nyupir. Tempat kalau kita mau naik kapal laut adalah pelabuhan. Iya. Nah, sekarang kita mau main game. Siap? Pegang dulu mouse-nya. Mouse-nya kita simpan di sini. Nah. Coba kita pencet ini. Game. Ayo, yang belakang tuh yang mau berdua-berdua cuman ngobrol aja. Sudah dipencet game-nya? Nah. Ayo ambil bendera. Caranya dengan menggerakkan Agung, kasih tahu dulu caranya. Ini ada anak TK sedang naik apa ya? Balon udara. Naik balon udara. Kita jadi pilotnya supaya balon udaranya mau mengambil bendera. Nah, supirnya ada di keyboard. Pakai tombol ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Coba lihat dulu di keyboard kamu, ada nggak yang seperti ini? Ada. Ada? Berarti nanti kalau balonnya mau naik ke atas, kita pencet panah ke atas. Kalau balonnya mau turun ke bawah, kita pencet panah ke bawah. Kalau mau ke kanan, kita pencet ke kanan. Kalau mau ke kiri, kita pencet ke kiri. Tapi ingat, nanti ada labirin. Tahu labirin nggak? Nah, jadi labirinnya bentuk awan. Kalau ada gambar awan tidak bisa dilewat, berarti kita cari jalan yang kosong. Naik ke atas, baru belok, bisa turun ke bawah. Kita coba ya, pegang dulu mouse-nya. Mulai. Nah, pencet dulu, mulai. Mulai. Nah, nih balonnya harus sampai.
sampai ke bendera. Lewat kemana ya? Kita coba dulu nih. Ke kanan atau ke kiri di sini? Ke kiri, naik ke atas, lewat yang jalan kosong. Terus ke bawah, ke kanan, ke atas lagi. Ke kiri sampai ke bendera. Pakai apa menggerakkannya? Pakai keyboard, pakai tombol panah, naik ke atas. Nah. Belok ke kanan. Ya. Iya, pokoknya pencet ini. Kalau ke atas, pencet ini ke atas. Kalau bawah, pencet ini ke bawah. Ya, lihat ini ya. Ikutin arahnya. Ikutin arahnya. Atas, ke bawah, atau ke kiri, atau ke kanan. Ke bawah lagi. Dari sini kita ke kiri, nanti ke atas, nanti masuk lagi ke kanan, terus ikutin jalannya sampai ke bendera. Udah belum? Udah sampai bendera. Tunggu Pak Agung ya. Pak Agung mau ke bendera dulu. Bendera boleh pencet yang sebelah sini, yang ya. Sebelah kiri. Boleh ulang lagi, boleh ya. Jalan yang kedua. Nah, Pak Agung bantu teman dulu ya. Oke, kita mau kembali ke kelas. Nah, ya nggak apa-apa. Kalau yang
yang belum atau yang sudah selesai, di bawah pojok ada tanda silang. Lihat Pak Agung, di pojok bawah ada tanda silang. Boleh dipencet dulu silangnya. Ya, silangnya dipencet. Keluar. Silangnya dipencet lagi. Lihat sini, lihat ke depan, lihat ke depan. Lihat ke depan sih, lihat Pak Agung. Silangnya dipencet. Ayo. Terus, silangnya dipencet lagi. Keluar. Kalau sudah sampai sini, dipencet lagi silangnya. Silangnya dipencet lagi. Apakah kamu yakin ingin keluar? Ya. Pilih yang sebelah kiri. Ya.